Selamat lagi ketemu di markasnya Brewok yang baru kali ini ya. Tadi habis survei lokasi yang di Alun-Alun Blitar, kali ini lanjut ke markasnya Brewok. Kita lihat persiapannya Brewok kira-kira seperti apa ya. Untuk perform bareng di acaranya MNC Road to Kilo Raya ya, yang akan dibarengi performnya Brewok juga dulur. Kita lihat kira-kira sejauh apa sudah persiapannya Brewok Audio ini. Dan ini kabarnya Brewok akan membawa 12 subwoofer ya, dengan tatanan ala karnaval dulur. Seperti ini persiapannya, kita lihat ya untuk box-boxnya yang akan dibawa. Di sana masih dalam tahap pemolesan dulur ya. Dipoles ben ketok mening, ben ketok ganteng lur. Lur, jalannya rame ya. Ini markasnya Brewok yang kedua lur. Sudah berdiri tegak lurus sih. Ini Mas Bre makin merambat aja ini bisnisnya ya. Dan itu nanti akan dilanjut lagi sampai ke sana ya. Itu nanti ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 5 pintu ya. Oke, Pak. Mas Diki. Niki persiapan sing gawe teng anu to, alun-alun. Oke. Dipacai mending lur, ya, Pak. Ya. Pacai mending. Anu di semir. Ben rodok bening. Soale tak nom kurang. Tampile musuhnya kelas kondang. Gini ya, sejauh ini dulur persiapannya Brewok sudah 70% ini ya. Boxnya sudah selesai dipoles dan di sana truknya. Truknya Brewok sana. Terus di sini juga ada Mas Marvin ya, tukang boxnya Brewok. Juga ada Pandu lur. Jangan lupa di sini Pandu juga standby. Oke. Okay. Oke. Wah, ini cek sound tipis-tipis ya di markasnya Brewok. Sambil kerja persiapan menuju Road to Kilau Raya di Alun-Alun Blitar dulur. Ya, ini penampakan dari markasnya Brewok yang baru lur ya. Masih berantakan dan di sini juga banyak harta karun juga lur ya. Ini boxnya yang akan dibawa 12 sub lur ya. 12 subwoofer, boxnya full planar ini. Ki lur, ki tukang boke bisa nih. Mas Yono ya. Dari Malang Mas ya. Tukang boke Brewok ki lur. Box saene kae sing gawe ya wong iki ambek Pak Andut. Oke, lanjut Pak Yon ya. Dan di sini ada 12 subwoofer planar yang akan dibawa. Kita tanya langsung sama Mas Diki. Mas, gowo 12 ya? 12 lur. Full planar ya? Full planar ya. Ini yang belum digrill tinggal berapa? 4, 1, 2, 3, 4 ini ya. Yang lain sudah ready semua, bosku. Jetnya wis mening. Untuk truknya sendiri Brewok bawa armada ini ya, yang ini. Yang plat ireng. Dalika padaluina wa. Dulur, persiapannya Brewok sudah 70% ya. Ini nanti langsung loading di sini. Jadi ditata ala karnaval, dulur. Terus nanti mengiringi barisan-barisan di belakangnya. Seperti itu ya kira-kira konsepnya dulur. Untuk lebih jelasnya jenengan bisa langsung ke lokasi dulur. Acaranya tanggal 23 September 2022 di Alun-Alun Kota Blitar. Ke info dulur ya, untuk Brewok ini pakai box full planar ya. Speakernya RCE Pool 21. Ini amunisinya karnaval lur ya. Andalannya karnaval ini. Kita lihat di dalam ke atas ya. Kita lihat di lantai 2 markasnya Brewok. Saya belum pernah ke sini lur ya. Yang markasnya Brewok yang baru ini saya belum pernah. Sambil cek sound di sini. Oke, lanjut ke atas lur ya. Kita tengok-tengok markasnya Brewok yang baru ini kira-kira sekeren apa. Ternyata masih kosong lur ya. Ini masih belum ada isinya lur.
markasnya Brewo yang baru. Ya kanana, ya kanana. Nah, kita lihat dari atas ya, seperti itu dulur. Penampilannya Brewo Audio ya. Keren dulurku. Ganteng sekali. Nah, di sana juga ada apa namanya itu? Eskapator ya. Eskapator berjejer dengan truknya Brewo. Ngomong apa lur, lur? Ya, ini kali ini ya, baru kali ini saya ke markasnya Brewo. Untuk boxnya sendiri, panelnya itu yang ready ada masih 12 lur ya. Ini 1 terus 2 3 4 5. Ini 5. Terus yang sana 7. Jadi totalnya ada 7 ya. 7 sama 5 12 subwoofer full planar. Genset-nya sendiri bewok bawa yang biasa ya. Yang apa itu? Hardtech 100 kPa itu ya. Itu yang warna biru sana lur. Genset-nya Brewo Audio. Keren dong, keren. Ini suara saya mantul ya kalau dari sini. Dulur, lanjut lagi, kita turun ke bawah ya. Oke, dulur, kita berada di lantai bawah lagi ya. Ini Brewo, cek sound tipis-tipis. Woi, putar DJ. Pakai speaker ini ya. Pakai yang model JBL ini. Itu middle langsung bersewu ya. Ada di sini, lur. Teng teng teng. Ini bok-boknya Brewo. Ya, Mas Memet. Nah, ini. Ini juga ada box planar juga lho. Ini tuh middlean model TTS. Itu 12 in ya kayaknya. Nah, itu grillnya lho. Grillnya yang sisa 2 tadi itu ya. Akan segera dipasang juga lho. Wah, ini CT lho, CT Kintalan lho. Ini ada Mas JB ya. Mas JB yang sedang membaut. CT wis garing ya? Iya. Wis garing ya, Mas CT. Pola subwoofer full planar loh. RCF likur in ya. Kita lipunya. Nah, ini truknya loh. Ini yang baru kemarin dulur ya. Ini planarnya yang baru. Kemarin. Oke dulur, monggo besok acaranya sama MNCTV ya. Di alun-alun Blitar Kota. Bersama Brewo Audio. Monggo pasukan PPDD merapat ya. Brewo Fans Club juga merapat. Pecinta-pecinta dangdut juga merapat ya. Jadi besok bisa pargoi bareng Brewo, bisa dangdutan juga. Mantap bro. Oke, itu aja info dari saya dulur ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menginformasikan ke jenengan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.